Upaya pemadaman kebakaran yang melahap sebuah rumah penduduk di Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Selasa, 14 Mei 2024, berlangsung kontinu. Petugas mengepung lokasi yang terbakar dengan menyemprotkan air dari beberapa sisi. Hingga memasuki pukul 6.15 WITA, jajaran pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan api. Upaya pemadaman api dibantu oleh TNI Polri, Basarnas, dan instansi terkait lain. Untuk mempermudah, arus listrik di sekitar lokasi kejadian telah dipadamkan untuk mencegah terjadinya korsleting dan bahaya lainnya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan jumlah rumah serta warga yang terdampak. Petugas terus bekerja keras untuk memadamkan api dan memastikan keselamatan warga sekitar. Memasuki sekitar pukul 6.25 WITA, api perlahan bisa dikuasai oleh petugas, di mana langsung dilanjutkan tahap pendinginan untuk memastikan tidak ada api yang kembali muncul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.